Halo, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin manipulasi foto 3 dimensi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bahannya disiapkan handphone, gambar handphone, dan juga tugu poci. Nah, ini opsional, teman-teman bisa mau pilih yang apa aja. Oke, yang pertama kita bikin diperbesar dulu yang gambar handphone. Kemudian kita letakkan yang ini gambar poci. Kita letakkan yang bagian depan dan kita atur agar ini tertutup ya, gambarnya bisa penuh menutupi handphone. Kemudian kita transparansikan agar kita bisa bikin garis pennya itu lebih jelas untuk garisnya di handphone. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, kemudian kita pilih yang pen tool, kita bikin garis kotakan seperti ini mengikuti layar handphone. Kemudian kita pilih di select dulu, shift, kemudian pilih yang gambar asli, kemudian intersect. Nah, jadi seperti ini, tinggal dibuang atau kita pindahkan. Kemudian lakukan hal yang sama, kita bikin garis-garis ini mengikuti bentuk objek ini ya, yang ada di gambar yang di luarnya, agar nanti terlihat lebih tampak. Kita dipercepat aja teman-teman. Untuk garisnya ini mengikuti objeknya. Nah, seperti ini, jika sudah lakukan yang sama, shift, kemudian kita pilih yang intersect. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita pindahkan. Nah, ini kan transparan, kita lebih jelasin lagi untuk transparannya, sama yang di layar juga. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tinggal kita kelompokkan atau grup ya, kita R plus G, kemudian tinggal kita hapus deh. Gampang banget teman-teman, ini tutorialnya, ini tutorial versi aku yang caranya mudah seperti ini. Terima kasih, selamat mencoba.